memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Amin. Apa yang dapat memisahkanku, haleluya, dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakah, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun. Mari katakan haleluya. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun, haleluya. Pujian ini yang menjadi doa kita saat ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu satu pun, tak satu pun, tak satu. Mari angkat tanganmu katakan haleluya. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun, haleluya. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Mari kita renungkan setiap pujian ini situasi saat ini yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam dunia ini. Apapun tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus, baik itu kelaparan, ketelanjangan, aniaya dan penderitaan, bahkan sakit, penyakit dan pencobaan. Kasih-Mu Tuhan, sahabatku.
kasihmu Tuhan sahabatku, aniayakah penderitaan, saat ini. Tiada satu pun seperti kau, Yesus. Amin Tuhan. Satupun, haleluya. Tiada satu pun seperti kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku. Mari kita lebih sungguh lagi. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, satu pun